Halo Sobat Daily Mancing, ini saya akan bongkar rahasia saya ya, yang selama ini saya mancing bawal, insya Allah selalu dapat banyak dan tidak mengecewakan. Jadi pantengin terus video ini sampai habis, nanti di akhir video saya akan kasih tahu resep umpannya ya. Ini hasilnya nih, mancing tadi nih, ukurannya gede-gede, tadi 11 ekor nih. Karena teman-teman tadi nggak dapat, jadi saya bagi ke teman-teman. Bagi teman-teman yang udah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Bagi yang belum subscribe, ditunggu subscribe ya. Terima kasih. Ini kita sore, penghasilannya untuk target bawal hari ini. Indak apa membuat apa lu video atau itu 1 2 3 4 5 6 11 ekor guys. Oke, alhamdulillah. Ini umpan yang saya gunakan ya. Woi, keren banget nih, harus recommended. Umpan kita pakai cacing ini nih. Orang bilang di sini cacing gila, tapi kalau orang Jawa bilang ini cacing kalung. Tidak mengecewakan, insya Allah. Kita coba ya umpan. On fire. Oke, right guys. Oke, sorry kanan, sorry kiri. Berarti sisa 5 lagi, Mas Andi. Sisa 5 lagi. Masya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, hirobil alamin. Masya Allah. Sorry. Alhamdulillah. Sorry guys. Lepas. Mantap. Kita apa kayak kemarin lagi? Mantap guys. Sorry. Mantap. Sorry kiri. Suak kita. Sorry kiri. Oi.
Mantap. Tak kena. Tarik tapi nggak kena. Nih umpan yang akan kita gunakan. Alhamdulillah, ini adalah hasil mancing hari ini. 11 ekor bawal ya. 11 ekor bawal. Nih, ukurannya mantap-mantap. Jadi hasil ini sungguh luar biasa ya. Umpannya ini, eksperimennya saya coba luar biasa. Saya akan bocorkan umpannya. Jadi umpan rahasianya itu, teman-teman coba cari cacing kalung. Cacing kalung atau cacing gila. Jadi kalau mau mancing itu dibelinya itu 3 hari sebelum memancing. Jadi cacingnya itu ditaruh di suatu tempat gitu ya, di plastik aja. Karena kita akan melemaskan cacing itu atau bahkan mematikan cacing itu. Jadi cacing itu ada aroma-aroma busuk cacing. Aroma busuk cacing kalung itu beda dengan aroma cacing yang lain gitu. Jadi kita pakai itu. Memang cacingnya itu agak lemes ya, seperti mau mati gitu. Tapi kita pakai itu ketika kita lempar gitu ya. Cepat nangkep nih. Nih lihat nih. Ukurannya juga lumayan gede-gede ya. Jadi itulah rahasia saya mancing ikan bawal dengan menggunakan umpan, yaitu umpan cacing kalung yang saya peram selama 3 hari. Kita biarkan mati, terus ada busuk-busuk, bau-bau busuknya sedikit, itu dia jadi umpan. Memang jumlah cacingnya itu agak berkurang karena ada yang mati terus membusuk. Nah, aroma busuk itu nanti akan diserap sama cacing-cacing yang hidup itu. Memang tangan kita agak bau, nggak apa-apa, yang jelas kita strike. Ini 11 ekor ya, dengan lele-lele juga makan. Tadi saya kasih sama temen ya beberapa ekor karena temen tadi juga nggak dapet. Jadi inilah rahasia saya mancing untuk strike ikan bawal banyak-banyak. Teman-teman bisa mencoba ya, tekniknya teknik gantung ya, jadi batunya di bawah. Terima kasih buat teman-teman yang udah subscribe, dan yang belum subscribe dimohon subscribe ya teman-teman, supaya kita tetap bisa berbagi tentang resep, termasuk resep rahasia saya ini yang saya bongkar. Terima kasih ya, sudah pulang. Dapat 11 ekor. Jadi teman-teman kalau mau coba umpannya, silakan coba gas. Mantap pokoknya. Ini kita hasilnya hari ini. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Iyo. Alhamdulillah.